Wayang Kulit Saupi Kisah Serama 2 Bahagian 3 Part 1. Menteri Nirwana di dalam ikayak berkata tibalah juga menuju di dalam lagi seluruh tanah Jawa nalik upo menggeleng ke baso menjadi ke buku putih balik kuning ke kismile suruh radi laju no make tak lalu tidur tak jenaga mani tak basuh selimut tak lindu suruh cinta lagi kepada ke diri dia. Maka Tuan Menteri Nirwana dengan belagi muda, minta siapa lagi tak bala tak tahu kerajaan eh. Minta siapa tempat pengasuh tiga orang dengan belagi muda bagi tujuh bagi selalu lagi pulangnya. Tolong juga di aku sore akulah juga lagi digelar kepada tidaklah kayak cerita berkata akulah juga nama Nirwana anaklah juga Ratu Puyuh Perangi sedihnya diri aku perbuat oleh dalam negeri seluruh tanah Jawa sahabatlah orang tua kata keledek kita gila kok gak oge tidak nak pada kita supaya gila kita lagu itulah juga kita gila sungguh nak dia hari ini aku agaklah juga kepada ulu balik ayah bernama bapak jin bergas hati tak boleh juga ni kau kahwin aku dengan lak juno hari ini biarlah juga aku awak perempuan sekalipun akulah juga sebenarnya anak Ratu Puyuh Perangi boleh buat juga sekibu PA, sekibu Panga aku nak tipu pedaya sedap sangat lah aku duk gila kok orang-orang tak gila-gila ke aku hari ni aku dengan hikmat nak suruh orang gila seperti aku gila ke dia aku nak ada rupa menggelanggir basa menjadilah juga buru putih balik kuning ke kismile buru boleh berpatung 12 waso 12 kage aku nak pergi jeluk pergi patuh tepat laju nak tidur tu apabila dia dengar aku duk patuh ke dia tentu dia kasihlah juga pada dia aku sebab dunia sekarang ni tak pernah dengar buru boleh kecek boleh tutup boleh berkata-kata tanpa pulak boleh patuh
Aku sebenarnya bukila juga buku aku mana siu aku ali rupo nak suruh laju no gila aku juga. Sebelum aku gitu Pak Radila Juno, suruh Radila Juno gila padahal aku. Aku nak tahu lah juga ilmu ama aku ni jadi kau didok. Aku nak lagi rupo mencari ke buku. Aku nak pergi patuh lah juga tempat pengasuh ayak lah Juno tiga orang tu. Oh sore tu tak silap aku nama Sa'id tubuh kecil. Dua tu manusia tidak seperti manusia supo lah juga julak tege tengok jauh. Hok lomu tiga tu hidup gapo macu gitu mo. Tak mau pulak tengok kepala supo tanah bangku tak naik rupu hari ni. Aku nak sudi, aku nak ajak, aku nak patuh depan dia cari buruh. Haup! Ni roh anak nak ratu puyuh perangi. Sedih perbatin mangkajau seramu. Tak benar dia menikah kahwin dengan Lak Juno. Dia suruh Radia Lak Juno gila babuk kasih sayang kepada kediri dia. Membaca ini secara isi nak kurul kedi. Tutupan awal terkecoh sekebul apa. Lenggok kelangi ingat kau bapak gayu tuluk kau bumi ingat kau ibu gayu membuka kau pejepak gayu semilai nombor ketiga pula menjadi kas ekor buah putih balik kuning kaki semilai boleh berpatuh lagi blah. Juga rupa aku nak hikmah. Aku asap siluh tuan petrini rohana. Aku alih rupa lah juga belengang kibasa. Menjadi ke buku putih balik kuning ke kismila. Aku boleh berpatung 12 fasa 12 gage. Aku nak kipatuh tempat saya woyo sama hari ni. Maka pengasuh tiga orang dia tengok pandangnya jauh di mata. Tak silap seekor burung kejadian. Nak kata kejadian tidak seperti kejadian. Burung boleh berpatung 12 fasa 12 kaki. Tari lagi saing sore diri sore senyawa lagi. Bapura ketua kata nini akhir zaman. Ni bagai pulik berlaku ni. Burung boleh patung, boleh cengkak, boleh berpatung 12 rasa 12 kaget. Yoloh kau dah buru tak boleh kira ni. Haa kau nak kira tempat beriuh eh. Haa tak pernah sabuh hari ni. Mana gaduh kita ni. Bila ni kita duduk dalam kisah sana Jawa ni. Sama pulak dunia lah ni, dunia dakwah lah ni. Dunia korak tua kita lak Juno lah ni. Orang Juno tak pula orang tino dengan puan. Dia gila ke dia. Pakai ilmu hari luar no ya bijak lah saya. Eh biar tak tahu ke biar? Aku menamahi ganji lah. Sahabat ketua kata dunia, dunia akhir zaman. Ganji wano buku boleh kecek biar. Buku bernama buku boleh kecek. Aku tak percaya sahih. Nasabah dalam ni musti wawasan ni. Buku boleh mana boleh kecek. Tobak boleh boleh kecek. Boleh nyanyi, boleh patuh. Buku rasa silam lagi mana sahih. Buku kata nak boleh ke dia tu. Dia kata pok dia buku, mok dia buku. Yalah dah. Okey, pok dia kubah, mok dia kambing. Jadi buku boleh kecek, boleh kecek. Kita kita tengok saya, kita pergi, kita pergi, kita pergi. Balau siki ajok bercerah.
Salonyo tak pada lama nasi gulanya biar goden. Balok tiki ajo bejega. Salonyo tak pada lama nasi gulanya biar goden. Ata kita sudah kelih misalnya kalau boleh tak seci ata apa mati soge no du tak boleh malenya kode mimpi. Ziki ajo bejia salonyo tak pada lama nasi gulanya biar goden. Pada ziki ajo bejia salonyo tak pada lama nasi gulanya biar goden. Satu dua tiga lanyola empat limone tujuh lapas milas puluh sebelah. Bukit lekok belakai bagai tekok pokok jula ketege. Bola po 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 bola saya. Aku kalau mau nyanyi lagu ni sekali lagi tobak aku timbuk mampu lah ya weh. Tak kira anak sedara ni punuh dalam sekali orang ni. Bapa ya? Nah sabah nyanyi wayah pokok je lah keletere. Patut pokok tu kita nak susu. Mana burung? Tak lama burung lagi tu dia. Ya burung lagi. Maka burung putih pada kuning ke kismila. Cuma mau tepak saing kerana wayah lagi. Blah. Yalah tu saing. Ya ni buku boleh kecek ni. Habis mak buku boleh kecek lah mak. Buku boleh patuh ni. Tobak aku tak percaya. Buku apa boleh patuh. Hei sebenar burung. Aku tahu usaha samung ni. Pak burung, mak burung. Nak boleh kamu mula. Mak mu telur. Lepas telur tetah. Tak kaya begitu. Menggohok sungguh saing. Buru lagu mana beranak dulu? Mana bawa buru? Nyatalah juga hari ini kami di dalai kayak berkata namulah juga buru putih balik kuning ke kismila. Kamilah juga buru tidak seperti manusia lagi. Kenapa dia dah kata saya? Aku tak dengar malah dia kata apa? Jangan-jangan kita duduk kawasan no entry ni. No entry ke mana, Mak? Okey, tak nebo kita duduk sini lepas pun mati lah. Mereka kata buruk boleh patung. Hei, aku tahu buruk. Kalau mereka sebenarnya bijak mau patung ni. Sebab aku nak ucara berbalas pantun dengan kamu. Ha, boleh ni? Ha, boleh lah.
Nyata lah juga manusia. Tinggi-tinggi kebutuh saya. Pas saya lielas kena pukayu. Amo mari kawas saya ini duduk kata kau baik. Kena cik abis tiga orang nak suruh. Amo malu hari ini. Jawab apa ya? Dia kata aku mana ni? Jawab lah ya. Dan dia kata aku nak keluar je bergerak. Eh, malu kau orang ni kalau kita buat kalah dengan buru. Dia kata aku mana saya? Dia kata tinggi-tinggi ke butuh saya. Pasal dia kena buka kayu dia kata. Amo mari kamar kau baik. Kena apa-apa tiga orang ni suruh malu. Jawab apa ya? Aku nak uya parok ke. Ni ubat dia. Ayah peketok tahu minaka. Pak kata buru. Tak ada ekor. Dapa dia apa ya? Aku jawab. Oh dia patut saat ni. Tak suih lah tu. Biarlah juga mau pergi dulu hari ni. Nak sabar patut lagu tu. Tak suih. Mula-mula aku kita tengok. Ya Allah, kodok buku eh. Lama pakai buku kena tu lepti anak berat ke ni. Nak kita tengok kali ni eh. Maka burung kejadian. Asap silah puteri ni Rohana. Anak ratu puyuh peranggi. Jelmaka pula pergi tunjuk tubuh badan kepada Raden Lajuna tengah tidur bergaduh lagi. Blah. Juga abera di lajuno tululah juga kepada kedia adik ni adilah juga bernama abe burulah juga ketatia burung gagak putih panah berpatu 12 paso 12 gage adik buru abe tapi adik panah minat kau yang manusia. Adik mina abe, abe lak Juno, mari kau ni abe. Adik mina sungguh nak abe lak Juno lagi ni. Coba kelibot yang ini. Kecil siapa kedewasa ciri siapa kena aku. Aku tak pernah tengok melihat ke selak lumikie. Kata dia seekor buru putih balik kuning ke kismile. Buru boleh berpatung 12 rasa 12 lagi. Aku kasihlah di dalam kayak cerita sejarah pada buru ni. Kalau tak boleh kepada kedi aku, baiklah juga aku mati bergerba jiwa. Adindo burung kesetia marilah tepat abelak Juno ini. Ama pita tanjung mengambil ke rata. Rata panjang dekatlah juga akan panduk. Jalan jauh kita akan berdekake. Radilah Juno anak makajus kamu. Pucat dengan tubuh, layu dengan badan, tak ada kulit bercegala juga. Ketulan seketik sikit sebiji dengan suara jari menjadikan parah lagi. Duduk gila kepada ketua menteri ini Rohana alih rupa menjadikan burung. Laju no tak tahu. Nak mengambalah juga burung putih balik kuning ke Rismila. Dengar lagi muda di dalam kursi ini. Dengarlah juga bagi tujuh bagi selalu lagi. Laju no pulangnya. Yeah.
lah juga pengasuh tiga orang. Amu lah juga gedilah kepada Raden lah juga anu lah juga kepada ayah nama Raja Siramo. Cucu Sirama Raja Bako lah juga Cakawati Rama-Rama Adang titik baik Bako Basawe pengasuh Abah Sa'ie eh. Dokwano napo dia gini pengasuh Sa'i dan lagi Abe Woyo samula juga Abe Ma oh. Kamu ada ke tidak pengasuh tiga orang ada belaka bunyi belaka tekeri-keri teketa-keta tekok bokok pala gajah babi. Hari inilah juga pengasuh tiga orang sama taruhlah juga di dalam lagi kita menjadikan amir dia bahagia bapa lah besai hidup ke diam hari ini. Tak serupa lah lak juno dulu pengasuh. Yolah lah biya. Yolah kawano. Mudah ke lepas kata tu dah cukup umur nak satu benda lah. Yolah dah duk nak lah. Nak ke apa? Nak ke apa weh? Nak ke apa? Nak mutu Ardi lah. Budaklah ni kalau boleh motor tak apa biarlah tak ada boleh menggal air apa boleh motor supaya nak ya bui ha boleh kata tu lah pakai kata nak gelak ya nak kita sendiri pula kudu eh bukan lagi nak ke motor nak biar ya lah cuma tanya lagi bak boleh ke demi motor demi sa'i gigi tidak sakit gigi sakit kaki. Sakit kaki pun tidak. Motor ender. Tidak. Kenapa dia? Amo gila benar saya. Wana galak nanti babi. Gila pun dia kata tu lah. Gila siapa? Supaya kamu mula lah. Kajaklah saya. Kajaklah tau aku kodak. Timur malu. Malu aku kodak juga ni. Aduh saya mau mula lah biya. Ha? Supaya nyakit lah dia lah ni. Apa? Duduk rumah jadi bini dan anak ya. Apa tu? Gi jauh pada rumah. Apa tu? Betulah ni yang mau tengok dengan mata kamu sendiri. Ha? Jauh pada nagi kita. Nagi mana? Dalam nagi kita ni kira jauh tapi jauh sikit. Ha. Enggak betul aja ni. Orang puai orang tino tu janda. Ah kedek kamak ke bujang. Potolah ya. Bujang aja janda. Patu. Jadi orang tino tu jaga tandas. Antus jaga tandas. Oya sayang oya. Jadi jago tanah tu ga, jawanya tino tu, ambo ni ga, berasonyo, dia kata, enggak jawab pula orang okay, ambo tu, ha, kita segera nak jago kita tanah sini, yalah kau memang. Yolah kapa? Yolah lah. Okey lah ni ke saya. Duduk muh je dah bini danuk ya. Dah tinggal ibu kelabu. Temu ibu kuri. Tengah dah ibu kelabu rumah tu. Habis saya. Ha? Amo duduk gila lah juga pada saya kau ke burung putih. Balik ku ni ke kesemilan. Tamu pula burung beli berpatut. Walau kalau api bawah mana tu amo gilonyo krio sae. Benar juga satu kepadakan kerakas ku ingati siang dan malam abang sae sama jatah sumber wengo. Kau tak selago gilo babi nanti babi. Ya benar juga abang. Walau amo jadi kuperin abang abanglah juga jadi kebu hati adik sae sama jatah ni gila.
Abang, adik kasih kepada abang. Tidak, jangan lagi kamu panggil abang kepada engkau. Engkau benci kepada kamu, bukan? Betulkah kerana benci kepada Adina, aku benci lagi kepada engkau? Tidakkah kita akan cerai dua, bukan? Kalau kerana tak sebiarlah juga Adina balik. Jangan begitulah Adina. Kerana buat berpura-pura saja Adina. Halah weh, hanya gomong. Bagi peor Adila Juno, di dalam kaya berkata, kasih sayangnya kepada kebuku putih balik kuning ke kismile. Kisah kena situ ana tersebut. Tersebut akan digelakkan akatan Bapak Jim Bergasati. Dialah ulubaran harapan Ratu Puyo Perangi. Sedih nyati bukalang kepalang waktu dinambil Radila Juno menikah dengan anak sultan dia putri ini Rohana. Maka jenami kau putih, silap ya betul. Hari baik pi malah tak sapa. Bapak Jim Bergasati, nama itu yang saya diri saya senyamu. Mestilah jika nak balah para batin maka jatuh kamu. Hari baik pi malah tak sapa. Bicara pulak saya diri lagi, belanja.